Ya, untuk hasil penghasilan bulanan yang diperoleh oleh channel YouTube War Intel Official berkisar antara 800 Arif Muhammad selama sebulan itu berkisar antara 1,8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, what's up? Welcome back to my YouTube channel. Oke, teman-teman, di kesempatan video kali ini, seperti yang sudah tertera pada judul dan thumbnail video, saya bakalan ngebahas tuntas tentang berapa perbandingan gaji YouTube antara channel YouTube War Intel Official dan Arif Muhammad. Nah, jadi buat teman-teman yang kepo atau yang penasaran berapa sih mereka peroleh penghasilan dari YouTube selama mereka membuat konten-konten video lucu di YouTube. Nah, jadi kesempatan video kali ini kalian cocok banget untuk nonton channel YouTube saya atau video yang akan saya sajikan kepada teman-teman, karena di video ini saya bakalan ngebahas tuntas setuntas-tuntasnya tentang penghasilan gaji YouTube antara War Intel Official dan channel YouTube Arif Muhammad. Nah, bahkan saya di kesempatan video kali ini saya akan melakukan perbandingan berapa kira-kira perbandingan antara gaji YouTube keduanya. Wow. Nah, jadi buat teman-teman yang penasaran, silakan simak video ini secara baik-baik dan tonton sampai selesai. Tapi sebelum itu, jangan lupa ya teman-teman yang mungkin baru mampir di channel YouTube saya, silakan teman-teman bantu dan support channel YouTube saya dengan cara teman-teman silakan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, jika sudah, kita intro terlebih dahulu. Check it out. Baik teman-teman, siapa di sini yang nggak kenal dengan channel YouTube Arif Muhammad dan War Intel Official? Nah, di mana channel YouTube kedua ini akhir-akhir ini sangat terkenal di dunia peryoutuban. Kenapa tidak? Karena konten-konten yang mereka sajikan di YouTube itu sangatlah menarik. Yap, betul sekali. Yang namanya seorang konten kreator di YouTube pasti harus punya kreativitas yang unik agar menarik penonton-penonton atau para pengguna YouTube. Sama halnya seperti yang dilakukan oleh kedua channel ini antara War Intel Official dan Arif Muhammad. Keduanya memiliki kreativitas yang sangat unik dan sangat cocok banget untuk menghibur teman-teman yang suka nonton tipe komedi di YouTube. Karena mereka menyajikan video-video yang sangat menarik dan pastinya ada unsur komedi yang membuat teman-teman akan cukup terhibur jika menonton video mereka. Nah, jadi sebagian teman-teman mungkin ada yang kepikiran kira-kira berapa sih mereka mendapatkan penghasilan dari YouTube selama mereka buat konten-konten yang menarik di dunia YouTube. Karena kenapa mereka menanyakan hal seperti itu? Yap, betul sekali, seperti yang telah kita ketahui bersama, karena view dari setiap video yang mereka posting di YouTube itu sangat banyak, tidak main-main. Bahkan bukan hanya main di angka ratusan, tapi jutaan. Nah, jadi pasti ada teman-teman, gue yakin pasti akan ada teman-teman di sini yang penasaran berapa gaji YouTube yang mereka peroleh. Nah, jadi di kesempatan video kali ini saya bakalan ngebahas satu persatu antara gaji YouTube War Intel Official dan Arif Muhammad. Oke, untuk lebih lanjutnya silahkan simak video berikut. Baik teman-teman, untuk channel yang pertama yang akan kita bahas di video ini adalah channel YouTube War Intel Official. Nah, jadi nama channelnya itu adalah War Intel Official, asal dari Indonesia, bahasa yang digunakan itu adalah bahasa Melayu. Dan setahu saya mereka ini konten kreator yang berasal dari Medan. Nah, untuk jumlah subscriber channel YouTube War Intel Official untuk saat ini berjumlah 2,16 juta. Wow. Dan untuk rata-rata view pada saat ini yaitu berjumlah 483,97 viewers. Jadi antara subscriber dan viewers itu mengalami peningkatan yang luar biasa. Nah, kemudian kita langsung masuk saja di taksiran penghasilan bulanan. Nah, jadi untuk taksiran penghasilan bulanan yang diperoleh oleh channel YouTube War Intel Official berkisar antara 885,38 juta rupiah sampai 3,1 miliar. Wow, bukan main-main teman-teman penghasilannya mereka. 885,38 juta sampai 3,1 miliar per bulannya. Bayangkan teman-teman, ini gajinya mengalahkan seorang gaji profesor. Jadi luar biasa mereka ya. Ya, bagaimana gajinya tidak tinggi? Karena mereka berhasil memperoleh CPM itu antara 11.000 sampai 38,51.000. Ya, jadi wajarlah mereka mendapatkan penghasilan yang sewow ini.
Lagi terus untuk faktor pendukung yang memperoleh, untuk faktor pendukung lainnya yang menambah gaji atau penghasilan dari YouTube itu adalah jumlah viewers. Nah, semakin banyak yang nonton videonya, maka semakin besar kemungkinan gaji mereka itu akan banyak. Jadi kita ini sudah sangat wajar karena channel YouTube Warrant Official ini setiap video yang diupload itu hampir setiap jam itu bertambah ratusan viewers. Jadi wajar banget mereka memperoleh taksiran penghasilan bulanan yang saat ini yaitu 885,38 juta sampai 3,1 miliar. Oke teman-teman, selanjutnya kita lanjut ke channel YouTube Arif Muhammad. Nah, kalau Arif Muhammad ini kira-kira pendapatannya apakah bisa melebihi Warintil Official atau tidak? Yuk kita simak sama-sama. Nah, jadi nama channel itu Arif Muhammad. Untuk asalnya itu dari Indonesia ya. Dan untuk bahasa yang digunakan pada video ini bahasa Indonesia dan ada unsur ke Melayuan. Apa sih? Ya, kayak gitulah. Nah baik, lanjut untuk jumlah subscribers yang diperoleh channel YouTube Arif Muhammad di sini sudah mencapai 9,71 juta orang. Wow. Dan untuk rata-rata view-nya itu berjumlah 1,61 miliar. Jadi untuk subscribers dan viewers ini yang diperoleh oleh channel YouTube Arif Muhammad juga sangat luar biasa drastis peningkatannya. Dan untuk subscribers-nya kalau dilihat ini dia mengalami peningkatan juga. Nah, sekarang kita langsung ke penghasilan taksiran penghasilan bulanan yang diperoleh oleh channel YouTube Arif Muhammad. Nah, di sini penghasilan yang didapat oleh channel YouTube Arif Muhammad selama sebulan itu berkisar antara 1,8 miliar sampai 3,79 miliar. Wow. Luar biasa ya. Jadi itulah taksiran penghasilan gaji bulanan oleh channel YouTube Arif Muhammad. Itu mencapai 1,8 miliar sampai 3,79 miliar. Wow, luar biasa ini. Banyak banget teman-teman. Kalau untuk CPM mereka itu berkisar antara 11.000 sampai 38.51.000. Jadi ini wajar juga ya, mereka memperoleh penghasilan yang banyak karena jumlah viewers dan CPM-nya juga itu lumayan tinggi. Oke teman-teman, itulah tadi penghasilan antara channel YouTube Warintil Official dan Arif Muhammad. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan perbandingan ya. Teman-teman sudah lihat tadi berapa taksiran penghasilan bulanan kedua channel tadi. Dan untuk jumlah subscriber terlebih dahulu ya, antara channel YouTube Warintil Official dan Arif Muhammad, yang lebih unggul itu adalah Arif Muhammad. Karena kenapa? Arif Muhammad lebih duluan buat channel YouTube atau lebih duluan terkenal kebanding Warintil Official. Nah, kemudian yang kedua untuk jumlah viewers itu yang unggul juga adalah Arif Muhammad. Karena alasannya seperti tadi. Karena channel YouTube Arif Muhammad lebih duluan daripada Warintil Official. Nah, kemudian untuk gaji itu yang unggul juga adalah Arif Muhammad. Kenapa? Karena alasannya juga tetap sama. Arif Muhammad yang duluan terjun ke dunia per-youtuban dibandingkan Warintil Official. Nah, jadi untuk gaji taksiran bulanan mereka itu sangat drastis banget ya, luar biasa, mengalahkan gaji seorang profesor. Mereka main gajinya itu ratusan juta. Bahkan Arif Muhammad tadi sempat kita lihat bersama-sama, mereka jumlah taksiran penghasilan bulanan itu mencapai 1 miliar lebih ya. Nah, jadi buat teman-teman yang kepo atau yang penasaran berapa sih taksiran penghasilan dari channel YouTube Warintil Official dan Arif Muhammad, nah itu tadi saya sudah bahas, kita sudah lihat sama-sama. Sekian perbandingannya, jumlah subscribersnya dan viewersnya. Nah, di video kali ini juga saya ingin memberikan informasi bahwa untuk penghasilan itu tergantung dari jumlah subscriber dan viewers. Nah, jadi untuk faktor pendukung memiliki peluang besar untuk mendapatkan penghasilan di YouTube itu adalah salah satunya subscribers, karena semakin banyak subscriber maka semakin banyak juga kesempatan orang untuk menonton video kita. Nah, setiap orang yang menonton video kita pastinya akan menampilkan iklan. Dari iklan itulah kita memperoleh penghasilan. Seperti itu teman-teman penjelasan dari saya. Semoga teman-teman rasa penasarannya atau rasa keponya terhadap penghasilan gaji YouTube dari Warintil Official dan Arif Muhammad bisa terjawab di video saya. Oke teman-teman, mungkin cukup dah rasa video ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari video saya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.